Hai, saya Zizan daripada Wallmaster. Hari ini saya nak kongsi sedikit tip penting sebelum anda mengubah suai rumah anda. Okey, kita ada beberapa tip yang saya nak kongsi untuk hari ini. Okey, tip yang pertama, anda perlu tahu apa yang anda nak buat dekat rumah anda. Contoh dia, anda kena faham apa konsep yang anda nak apply, apa jenis renovation atau ubah suai yang anda nak buat. So, benda-benda tu dia membantu anda merangka perjalanan sebelum anda memulakan sesuatu renovasi atau mengubah suai rumah. Yang kedua, kita kena cari kontraktor atau ID yang boleh menyelesaikan masalah kita, memudahkan ubah suai atau renovasi rumah. Yang penting, ID atau kontraktor yang kita pilih tu boleh membantu atau boleh membuat kita lebih selesa semasa kita menjalankan tugas-tugas atau perbincangan dengan beliau. Okey, nombor tiga. Okey, untuk bajet kita tengok Bajet kita perlu ada plan. Plan daripada plan A, plan B, plan C. Contoh dia plan A ni apa yang kita plan di awalnya, means apa yang kita nampak di mata kasar. And then plan B ni selalunya kita kena prepare, means daripada emergency plan yang terjadi, contohnya daripada structure problem ke atau apa ni, anai-anai ke, kata kos-kos yang orang kata hidden cost lah, yang kadang-kadang kita tak boleh nak kira awal-awal. Itu orang kata dari segi bajet lah. Okey, yang keempat ni yang paling penting, kontrak kita bersama ID atau kontraktor yang kita hire. Kontrak ni penting, kata black and white lah. Sebelum kita buat something, means kita secure apa yang kita nak laburkan. Orang kata kita sign, means quotation, drawing, apa semua tu kita sign. So kita ada proper contract. Benda ni kita boleh win-win situation bersama kontraktor dan juga owner. So means kalau ada masalah, means kita bukan nak minta ada masalah, tapi means kalau ada apa-apa masalah, kita boleh refer, ini sama-sama boleh smoothkan perjalanan rumah yang kita nak buat tu. Yang kelima ni adalah track kerja-kerja yang dibuat di rumah anda. Maksud saya track tu, misalnya dia terjadi bila kita sendiri yang monitor projek-projek kita, tapi bila kita dah keluar duit berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu untuk kita hire kita punya ID atau kontraktor, better kita beri sepenuh kepercayaan atau 90% kepercayaan untuk ID dan kontraktor kita menyelesaikan rumah kita. Means kita boleh pergi rumah, tapi kita tak perlulah pergi means hari-hari ke, cuma kita perlukan update progress dia untuk kita tengok perjalanan rumah kita smooth dan semuanya tak ada kesilapan, dan kita harap kontraktor dan ID yang kita hire tu dapat memberi kerja yang terbaik dan sebagusnya yang kita nak. Okey guys, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa like and share video ni. Jangan lupa juga subscribe kami punya YouTube channel di Wallmaster Malaysia. Okey, terima kasih.